Ada heboh apa nih? Kok pada lari-lari semua? Yang penasaran ikut keseruan aku yuk di Market City Pantai Indah Kapuk. So, aku lagi ikutan Independence Day with Market City nih. Market City di Indonesia sudah ada 4 cabang ya guys. So, kenapa aku pilih Market City? Karena di sini tuh one stop shopping. Terus promonya menarik dan produknya terjamin kualitas. Seru banget ada mini games bersama seluruh teman-teman dan aku tuh suruh tebak buah dan ternyata buahnya tuh ini. Habis itu ada lunch bareng juga nih bareng teman-teman. Jadi belanja di Market City staffnya tuh super ramah. Dan harganya ternyata lebih murah karena banyak promo setiap harinya. Produknya juga ternyata lebih bervariasi, ada produk lokal maupun import. Dan yang pasti kualitasnya ternyata lebih terjamin. Sayur, buah, daging, ikan, semua fresh banget. Terus belanjanya juga ternyata lebih nyaman karena semua section tertata rapi. Dalam rangka Independence Day ada 3 games challenge yang kita mainkan. Yang pertama, 6 influencer akan dibagi menjadi 3 pasang dan berbelanja nominal Rp170.000 dan waktu 5 menit untuk 17 barang. Pemenangnya ternyata bisa dapat harga lebih murah loh, yaitu Rp165.000 untuk 17 barang. Games kedua, 6 influencer akan dipasangkan menjadi 3 pasang. Masing-masing partner diberikan challenge untuk belanja 10 barang kebutuhan bulanan partnernya dan dicari dalam waktu 5 menit. So, memang barang-barang di Market City ini ternyata lebih bervariasi, jadi mau cari apa aja ada. Games challenge terakhir adalah makan kerupuk yang super gede. Di sini, 12 influencer akan dibagi menjadi 2 tim untuk bekerja sama memakan kerupuk besar dalam waktu 5 menit. Ternyata memang lebih seru kan di Market City? Thank you Market City, see you next event!